Hamba rindu Ka'bah, ya Allah. Izinkan hamba pergi ke sana. Izinkan, ya Allah. Bu, tadi Akmal diledekin, Bu, sama dikatain orang miskin. Ini saya yakin banget, Bang Abbas kagak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Ini semua pasti salah paham. Aku mohon padamu, ya Allah. Ampunlah segala dosa hamba. Tolong beri kekuatan pada mak hamba, ya Allah. Mak udah gak punya apa-apa lagi. Yang penting si Abbas keluar dari penjara. Syukur banget ya Bang, hampir aja Maija tuh mau ngadain rumahnya. Maaf ya, emangnya Bang Abbas kagak tahu ya, Mak? Gak apa-apa, Neng, gak apa-apa. Lagian kan Bang gak jadi ngadain rumahnya. Takbir haji. Ya, yeah. Untung aja ya, ya kejadian. Jadi yuk, duduk. Kapan tuh, Pak? Makan dulu. Di sini saya kemana sih, sampai jam segini belum datang? Ih, mana Umi tahu tuh anak emang kelayapan aja tuh, heran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Salam. Iya. Pak? Belum datang. Nah, begitu dong kalau pulang cium tangan sama orang tua. Nis, inget gak tempo hari yang abang ceritain teman abangnya pengusaha muda yang orangnya baik? Kan abang tunjukin foto Nisa tuh sama dia. Nah, dia pengen ketemu sama Nisa. Gimana tuh, Nis? Nah, kalau nenek, Umi setuju. Lo inget, Nis, ya. Umur udah banyak, udah waktunya. Ibarat buah tuh, buah itu sudah dalu, udah mateng banget. Kalau mateng lagi, bonyok deh kagak ada yang lihat ya. Cepetan. Umi, Bang, Nisa kan udah berapa kali nolaknya. Nisa kagak mau dijodohin. Ya Allah, Nis. Nih ya, kalau lu nikah sama temennya si Rapi itu, wah, udah gak usah mikirin kerjaan deh. Oh, berkipas, Bah. Kipas-kipas sudah. Kang Sati kali. Makanan mulu. Iya, bener-bener itu. Lu mah tinggal duduk manis, duit mah datang dari laki lu. Lu gak usah ngapa-ngapain. Udah deh, pokoknya nanti kalau udah ketemu, pasti lu suka orangnya ganteng. Abang udah, kagak mau. Emang kenapa maksa gitu sih? Itu si Nisa kenapa ya? Orang dijodohin nama yang bagus kagak mau. Apa jangan-jangan udah ada calonnya kali ya, Mi? Ya calon, calo kali. Jalan berdua aja gak pernah. Boro-boro calon. Pokoknya aku gak mau dijodohin. Kok malah kepikiran Bang Abbas ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok sekarang malah kebayang mukanya Bang Abbas ya? Gak boleh, Nisa, gak boleh. Buruan dong, Maja, lagi ada nungguin tuh. Iya nih, udah tinggal karetin doang. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak tahu aja kalau saya udah nyampe, udah dibungkusin, tinggal makan. Peti, gimana sih Maija? Itu kan pesan ayah. Ya, udah deh, nggak jadi. Ah, ini lagi. Lah, apa ya? Tanya jeruk apa lagi dah? Jeruk, jeruk. Tuh. Mulut tuh, udah kayak kacang direbus. Tuh. Waduh, rame juga yang beli, Mak. Kalau begitu, udah cepet-cepet bayar utang nih. Ya Allah, baru kemarin minjemnya. Sekarang udah nagih aja. Mak Ija, kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Nanti kayak bulan depan, 2 bulan lagi. Waduh,
2 bulan lagi. Kalau Mak hidup, kalau Mak tiada, siapa yang mau bayar utang? Eh, insya Allah utang gue bayar. Mama duduk benar. Melon. Salah mau naro. Bawa aja. Gila kan, miring tuh orangnya. Lo ngapain mau kerupuk sama gue? Kenapa sih? Beli gado-gado, kagak ada kerupuk, kenyapkannya gue ambil. Nanya mulu kayak wartawan lo. Alah, itu. Kalahkan dia. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Pas. Mak. Mak gak ada urusan kan sama si Rasid? Abas makan dulu ya. Mak. Abas nanya serius nih. Mak minjem ya sama Rasid ya? Iya sih, Bas. Mak minjem. Terus surat tanah kita buat jaminannya. Allah, Mak. Kan ini satu-satunya bandar kita, Mak. Dan urusan sama rentenir itu kan gak ada habisnya, Mak. Mak tahu kan? Iya, Bas. Tapi Mak terpaksa. Mak pikir duitnya bakal nebus Abas di kantor polisi. Udah, duitnya mana? Abas mau balikin deh. Duitnya gak kasih menaro. Udah beres belum itu? Belum, Pak. Sabar. Oh, bener. Waalaikumsalam. Udah keluar lu, Bas. Udah, Bang. Alhamdulillah. Kapoknya udah tanggung. Syukur, syukur deh. Gimana? Enak apa kagak di penjara? Ya iyalah. Kalau penjara enak mah penuh, Bang, penjara. Bener juga lah. Yang penting kita tuh ikhlas, Bang. Kita bersyukur, pasti Allah ngelindungin kita. Iya, bener banget itu. Ini cabainya berapa nih? Kayak biasa, wali songo? 9, iya wali songo. Gerasanya gimana, Mak? Si Abas sudah bebas. Alhamdulillah, seneng banget. Tenang rasanya. Emang Mak yakin sih, anak Mak si Abas gak salah. Tapi Mak, si Haja Idah udah nyebar omongan tuh, Mak. Katanya si Abas berbuat begitu karena dia udah gak kuat ngedengerin emak yang tiap hari pingin ngomong naik haji mulu. Makanya dia nekat begitu. Katanya lagi nih, Mak. Karena emak udah kagak mampu, udah kagak mungkin pergi haji, makanya anak-anaknya sampai nyolong. Begitu, Mak. Ya Allah. Gak mungkin dia anak emak begitu, jujur gak mungkin. Ya tapi Mak, kita ada bagusnya ngedengerin juga sih omongan si Haja Ida. Yeah. Mak kan mimpinya tinggi banget ya. Makanya sekarang ini mungkin emak ditegur nih sama Allah. Makanya Mak, ini alhamdulillah nih sekali ini bener-beneran si Abas kagak nyolong. Tapi kalau kepepet, kita kan kagak tahu, Mak. Subhanallah, Anda mendapatkan kupon undian naik haji gratis. Ya Allah, ini benar. Mak, 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 Assalamualaikum. Mak. Gak sabaran ya Allah. Tunggu dulu apa sih? Ya Allah, gak sabaran lagi. Ya. Ya apaan nih? Apaan nih? Ya Allah, kena HP deh. Kesambet gimana nih? Kenapa sih? Ini, Mak. Ini buat Mak. Hei, baru ngasih coklat aja udah ribet bener sih. Bukan coklatnya, baca dulu nih, tuh. Nih. Begini apaan? Ini tuh, baca dulu tuh. Selamat Anda dapat undian naik haji gratis.
Gratis. Maksudnya nih buat siapa nih? Buat emak dong, masa buat Abas. Gak, jadi gratis naik haji. Ya Allah. Aduh, Bas. Pegangin, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Bener nih, bener nih. Iya bener. Ya buat emak. Bener, serius. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Nih 70.000. Aduh. Ini kenapa jadi warnanya pada butek-butek begini nih? Hah? Waduh, Bu. Ini saya baju ngambil langsung dari Garmen. Pok. Sekarang mah yang cerah itu Mak Ijah, mukanya cerah berseri-seri. Kenapa dia, Tar? Lah, si Abas kan menang undian. Berangkat haji, kesampean juga tuh si emak mimpi berangkat haji. Alhamdulillah ya Mi ya, akhirnya Mak Ijah ketemu juga jalannya. Jalan apa maksudnya? Jalan apa? Enggak Bu Haja, ini maksudnya yang dagang nyempitin jalan. Jangan bohong sama gue. Kagak. Orang kaya nih. Bener Bu Haja, Bu Haja mau ikutan kerintian juga. Apa lo ngomong? Enak aja lo bilang gue kredit. Gue nih orang kaya, kalau beli apa-apa itu semuanya cash, kontan. Duitnya ada. Emang lo pada, lo mau baju? Mau. Mau, ambil. Beneran? Gue yang bayarin. Lo pilih, lo ambil semuanya gratis. Ambil. Mau berapa kan ambil, terserah. Ada lagi, gak apa-apa. Bu Haja Ida, udah dengar kabar belum si Abas menang undian? Hadiahnya emaknya berangkat haji. Bener. Gak mungkin. Tanya Starmi nih. Iya Bu Haja Ida, saking senengnya tuh Mak Ijah, kita makan gado-gado gratis di warungnya sekarang. Ikut gak? Waduh, rezeki noplok ibu-ibu. Baju gratis, makan gratis. Kalau lo makan gado-gado gratis sekarang nih baju, lo beli sendiri, lo bayar sendiri. Gua kagak jadi beli. Gimana sih Bu Haja? Bu Haji, Bu Haja Ida kan jadi. Mau dibelanjain beginian ya? Masa makanannya susah? Mau naik haji? Kagak ada yang begitu. Urusannya pokoknya gue kagak mau deh. Enak aja mau naik haji gampang. Ya Allah Umi, kenapa sih lo? Belincatan begitu dah, kayak cacing kepanasan gitu. Kenapa? Maija. Maija kenapa lagi? Maija mau naik haji. Yeah, kagak ngerti juga nih orang. Umi, lu jangan ngomong sembarangan lu. Dia mau naik haji duit dari mana? Hah, duit dari mana? Pikir sama lu. Dari si Abas. Si Abas tuh dapat undian. Terus dia mau kasih buat Mak Ijah naik haji. Pokoknya gua kagak mau, undian. Gua enggak mau. Undian tuh kudu dibeli, Umi. Deh, ila lu kayak orang keder aja. Pokoknya gue taunya begitu deh. Ya Allah Umi, Abah, ya biarin dong Umi. Kenapa lagi sih lu? Ya kita tuh seharusnya bersyukur karena tetangga kita ada yang dapat nikmat. Nih ngebelain orang mulu deh. Pokoknya gue kagak redo. Yeah, kalau si Mai jatuh naik haji, gue gak redo, dengar. Masya Allah. Ya udah deh, Nisa pamit ya Umi ya, mau berangkat kerja. Bah. Ya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa lewat mana ya, Bang? Tono, kenapa menjadi gender gitu lo? Makanya, otaknya cuma menggambarin orang mulu tuh, jadi begitu. Jalanan rumah kagak tahu. Anak muda main gender di rumah sendiri. Lindung aja di sawah kagak gender. Lagi. Hah, pusing gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman dulu dong. Ada mau berangkat sekolah ya? Iya. Oh iya, nenek mana? Ada di dalam. Oh di dalam, ya udah kalau gitu kakak masuk ke dalam dulu ya, bentar. Assalamualaikum, Mak Ijah. Waalaikumsalam. Mak, kayaknya Nisa. Tumben pagi-pagi, ada apa yang Mak bisa bantu nih? Enggak, Mak. Nisa sengaja emang kesini. Nisa pengen ketemu Mak, mau ngucapin selamat. Karena akhirnya Mak naik haji juga. Kata siapa sih? Tahu dari mana?
Tadi Umi cerita, Mak. Masya Allah. Padahal Mak tuh belum cerita sama siapa-siapa. Cepet bener nyebarnya beritanya. Iya, emang sih, insya Allah ya. Nah, ntar sore kalau bisa nggak ada acara apa-apa, datang deh. Mak, jangan bikin syukuran kecil-kecilan. Oh iya, Mak. Insya Allah nanti bisa datang ya. Oh iya, Mak. Nisa berangkat kerja dulu, takut telat. Bareng aja, Mak Abbas. Ya? Iya, Mak. Udah bareng Mak Abbas, lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Mak. Aduh, gak. Apa gak ada yang lain, apa yang malu. Kayak begitu, aduh, gue kesel nih biasanya. Kalau gue ngain ini, gue banting juga. Kenapa sih lu? Kalau lagi masak air aja goplak-goplak begitu lu. Kenapa sih? Gue sebel nih, sebel, bah. Mak Ija tuh mau naik haji tuh kagak level sama gue, tau gak? Masa dia tukang gado-gado makan aja susah mau naik haji. Gue dongkol jadinya, sakit hati gue. Begitu. Lagi juga belum tentu, Mi. Nah, undian bisa dipercaya. Dari mana bisa percaya? Banyak yang bohongin sekarang. Bodoh deh. Bodoh, bodoh, bodoh. Pokoknya, gue kagak mau Mak Ija naik haji. Gue gak mau bersaingan sama dia. Gue gak mau, gak level. Asal lo tahu aja, lo harus belain gue. Bagaimana caranya supaya dia tidak naik haji? Gue malas lagi ngeliat lo. Ntar mata gue bintitan. Udah gue mau ngecek mobil. Begitu ya? Kenapa? Begitu sama bini. Ya oke. Okay. Jadi lo gak mau nolongin kalau bini lagi susah. Oke, gak apa-apa. Jadi maunya lu kalau baiknya sama gue kalau di kamar doang, ngerayu gitu. Kapan gue ngerayu lu? Mulai, gak ngakui. Lu yang desek gue? Mulai. Yuk, ngerayu. Malu, banyak orang kalau kedengeran kagak enak. Kagak ada orang, lu lihat tuh semua. Hantu nah, paling kan, juga. Tuh, kan gitu. Mata lu kemana aja. Noh, lihat, noh, noh. Udah deh. Udah deh, awas, jangan pulang. Kenapa lu pake jangan pulang? Orang mobil-mobil gue. Rumah siapa? Ya rumah lu, tapi lu jangan ngomong kayak gitu. Iya lu gak ada belanya sih, habisnya kok ngasih. Gue mau ngecek mobil nih. Ya kalau gitu ajak gue dong, supaya gue terhibur, gue kesel begini. Lu udah kayak begini, entar kalau lu diajak ngecek mobil, cemong lagi gue tambah sebel ngeliatnya. Ya. Jadi lu demennya kalau gue licin ya? Iya dong. Nasib. Punya laki kayak begitu, deh lah. Untung mana tuh. Kalau ada dua, gue bikin pajangan deh di Monas ya. Ya Allah. Andai aja si Nisa bukan anaknya Haji Soleh. Sayang, jurang ekonomi yang gak sepadan rasanya bakal jadi penghalang buat Ayah deketin dia. Apa mungkin Bang Abbas minder gara-gara masalah ekonomi yang berbeda? Jadinya dia gak mau terus terang deketin aku. Jalannya tuh pas lagi jam sekolah kayak gini. Aku tuh takut tau gak nanti kalau misalnya ada yang tahu terus ngaduin ke orang tua aku. Nanti dimarahin. Farah, selama ada aku pokoknya kamu gak usah khawatir ya. Kamu tenang aja, oke? Okay? Aku janji kok, aku janji sama kamu gak bakal sering-sering ngajak kamu bolos. Cuman gak tahu kenapa. Hari ini tuh aku pengen banget berduaan sama kamu. Ah, kamu gombal. Siapa yang gombal coba? Iya, kamu gak percaya? Aku beneran, aku serius, aku gak gombal. Bohong. Ya Allah,
Sebentar lagi hamba akan kesana memenuhi panggilanmu ya Allah. Nikmat darimu ini membuat hamba semakin yakin akan kekuasaanmu. Iya mak, bentar lagi mak bakal ngeliat onta. Tapi siangin dulu tuh sayuran, ntar udah banyak pembeli loh. Iya loh, orang katanya mak seneng banget. Astagfirullahaladzim, ini mobil mentang-mentang dari tahun jebot, maunya ngadat melulu. Ini kelapa ada buntutnya kayak kuda. Bang, abang kagak niat apa nyari kerjaan lagi. Kasian tuh si Akmal sama si Lala, mereka kan butuh biaya gede bang. Iya yang beb, lo santai aja kayak di pantai, slow kayak di Moskow, asik kayak di Tasik. Gue bakal cari kerjaan, tenang. Kemarin ada kerjaan, cuma gue tolak sih. Kerjaan apaan bang? Cabutin bulu ketek singa. Serius malah bercanda. Abang, seenggak-enggaknya abang tuh jangan sampai nganggur-nganggur amat kek. Kenapa sih bang kagak mau narik bajai aja sama Bang Abbas? Kenapa sih bang? Kenapa sih beb? Narik bajai? Yang bener aja yang beb. Abang lo itu dapat rezeki jadi supir bajai. Nah kalau gua, rezeki mungkin di tempat lain. Jadi backing vokal Justin Bieber mungkin. Santai aja pokoknya lo. Suatu saat gua dapat kerjaan pokoknya. Main tenggak aja ntar sakit perut lo. Slow aja, gua kan kebal. Nah, belum kering nih mulut Naro. Mama makan tuh kebal. Makanya nggak pernah dengerin bini ngomong sih. Nyerocos aja lu. Aduh, ya dia nongol. Aduh. Assalamualaikum. Ya lu Bas. Kenapa Pak Haji? Ini capek banget. Elah lu bukan capek lagi. Mobil gua dari pagi nih nangkring aja terus. Ngogok maksudnya? Set, lu lihat ai sendiri. Gua udah empet nih benerinnya, tau enggak? Elah, ai lihat ya. Iya. Pakai ilmu apa lu benerin mobil? Langsung aja sembunyi. Ilmu mesin lah Pak Haji, masa ilmu kudu. Iya sih. Lo Bas bener-bener deh. Ya udah deh. Nih, buat lu. Enggak usah Pak Haji. Kan emang harus nolong Pak Haji. Alah lu belagu banget udah miskin kagak mau terima. Ya udah deh. Makasih ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Waalaikumsalam. Entar dulu. Nih ini ayo, ayo. Gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ji. Kenapa sih lo? Incerin rumah gua aja ada apa? Kagak ada apa-apa, Ji. Cuman mengundang pengajian ntar malam. Undang pengajian? Tanggal berapa? Tumben pakai ngundang segala. Biasa, Ji. Pengajian bulanan. Saya sih cuma ngingetin doang supaya Pak Haji nggak lupa. Iya. Ntar malam bisa datang kan di musola? Insya Allah.
gue pasti dateng deh. Ya udah deh. Ngapain lu? Lagunya? Saya kesini naik ojek 5.000. Temen gue juga kayak lu juga pakai ojek 10.000. Oh, gue biarin aja. Emang kenapa lu? Lagu lama, tahu nggak? Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Pusing gue. Ma Ijah, bagi-bagi dong tipsnya. Gimana caranya supaya menang undian? Kan kita-kita juga pada pingin sama-sama naik haji ya, Bu ya? Iya, betul. Aduh, jangan terlalu dibesar-besarin deh. Kalau Ma Ijah sih cuma bersyukur aja gitu kuncinya. Terus kalau dapat rezeki nih, berbagi deh sama yang lagi butuhin gitu. Oh, jadi gitu Ma Ijah. Kalau kita mau naik haji itu kita harus sering-sering sedekah sama orang-orang. Ah, Tarmi, ada juga yang kagak pernah sedekah tapi saban tahun naik haji mulu. Iya kan Haja Ida? Rinduku kepada Baitullah tak tertahan, ya Allah. Takbir haji menyayat hati memujimu. Setiap malam memohon padamu untuk tunaikan seruanmu. Takbir haji memujimu, panggil aku. Ada juga yang kagak pernah sedekah tapi saban tahun naik haji mulu. Iya kan Haja Ida? Minggir lo, buset gue dibesar. Iya. Jalannya gak becus duit aja yang pikirin lo. Jadi tenang ibu-ibu ya, tenang. Bukan si Ija aja yang bisa kasih lo sedekah, gue juga bisa. Masa sih Haja Ida, mana buktinya? Lo kagak percaya, lo ngomong sembarangan aja lo ya. Ntar besok lo lihat ya, gue bawa sekarang untuk amplop gue bagiin pada lo semua lo. Serius nih Haja Ida? Nih cepetan. Aduh, makasih banyak Haja Ida. Biar tambah mereka ya. Wajib Allah. Nah, begitu dong. Sekarang saya persilahkan kepada hadirin, barangkali ada yang akan mengajukan pertanyaan. Silahkan. Saya. Gini Pak Ustaz, kalau berangkat ke haji hasil dari undian, hukumnya gimana tuh? Itu kayak Ma Ijah itulah. Jadi begini Pak Haji dan jamaah sekalian, kita harus berhati-hati di dalam menetapkan hukum. Sedangkan mengenai undian, itu kita harus tahu dengan jelas bagaimana caranya undian itu kita dapatkan. Apabila undian itu kita dapatkan dengan syarat-syarat tertentu dan kita harus mengeluarkan modal tertentu sehingga orang-orang itu berebut untuk mendapatkannya, itu tidak boleh. Tetapi apabila yang didapatkan oleh Ma Ijah itu sesuai dengan syariat dan Ma Ijah tidak mengeluarkan modal, maka hukumnya mubah, berarti diperbolehkan. Tapi Pak Ustaz, masalah ibadahnya bagaimana Pak Ustaz? Begini ya, semua jenis ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan syariat.
apabila ibadah haji pun menggunakan sarana-sarana yang diperoleh dari rezeki yang tidak halal, maka hukumnya adalah haram. Haram, haram. Jelas? Ya, jelas, jelas, jelas. Terus sekarang kamu sekarang lagi apa? Hah? Ih, kamu bikin aku parah. Parah. Iya, iya. Parah. Udah diteleponin besok aja, Farah, ya. Udah malam. Tadi juga seru banget kan, pas kita ke mall. Farah. Kamu makannya lucu banget. Farah. Gimana sih, Kak? Udah deh, mendingan kamu belajar aja, Gi. Kakak, ini tuh aku juga lagi ngomongin pelajaran. Ih. Ya kan, besok kita jadi les bareng. Farah. Kak Nisa. Nyebelin banget sih. Ampun. Mi, bikin kopi gue dong. Aduh. Kenapa? Bikin sendiri, kenapa masih bikin kopi kagak bisa sih? Ya lu lagi ngapain sih tiduran buku? Orang laku minta bikin kopi aja. Nonton TV. Nonton TV. Molor begitu nonton TV, udah bikin kopi dong. Ya ilah, gue ditinggal tidur. Bikin kopi. Dahilah abah. Sekali-sekali kan bikin kopi sendiri, ibadah sama bini, masa bini terus yang ibadah sama suaminya. Air putih deh, air putih. Panas nih gue nih. Ya udah kalau gitu, duit belanja ditambahin mulai besok. Buset nih, lain lagi nih. Kagak cukup. Buat apa lagi? Duitnya tambahin mulu. Capek gue. Bah. Emas lagi turun, Bah. Abah mesti tambahin beli emas tuh. Lu dengerin. Emas lagi turun, kenapa lu jadi ngurusin? Biarin aja mau turun, mau jalan mana ke jalan mana. Nah, pikirannya nih, Zuzon nih. Kenapa? Gua mau beli emas bener, bukan emas bidon. Enak aja lu kalau ngomong lu. Entar kalau kejadian lu nyesel lu. Ya gua kirain si Mas Dalimin sono. Ya terus kenapa? Kita beli, ntar kalau susah kan gampang kita tinggal protolin nih. Gitu. Daripada lu sedekah sama orang-orang, ngapain? Aduh, lu pikiran juga jangan pendek. Nggak usah lu mikirin sedekah atau gimana-gimana. Kan orang lain pun kagak tahu kita sedekah apa enggaknya. Cuma Allah yang tahu. Nah itu dia mangkenya. Jadi sekarang lu kasih gua aja buat beli emas. Lu artinya ibadah sama bini. Lu bini kan suka ibadah sama suami. Sekarang lu dong ibadah sama bini. Iya, ntar gua kasih deh. Jangan ntar lu lupa lagi. Kagak ada gua di kantong, di dalam ntar gua kasih deh. Bener ya? Iya. Masya Allah. Si Farah makin jadi kalau gak dibilangin. Astagfirullah. Kok harus nemenin emak dia lagi sakit? Lupa. Cis, ya Abah. Kelihatannya seneng banget sih. Ada apaan, Bah? Ya Allah, bukan seneng lagi, Nis. Ini mobil biasanya ngambek melulu. Mogok aja. Sekarang sih udah tokcer, suaranya juga deh. Yalah, halus. Lah, emangnya diapain nih mobil? Ya, gue juga bingung. Diapain tau, Mas Abas. Ya Allah, Bang Abas lagi. Kenapa selalu dia yang bantu keluarga Nisa ya? Mesinnya aja udah halus banget, suaranya lu dengerin deh. Tapi kok kayak kagak kedengeran ya, Bah? Makanya tuh namanya halus, bagus kerjaannya. Lo mau pergi? Gue anter ya? Mau dianterin, Bah? Iya. Ayo deh, yuk. Iya, yuk. Ah,
Haji. Ini amplop deh ya. Gunakan dengan baik ya. Nah, nih buat sekolah ya. Nih amplopnya nih. Nih Bu, amplopnya. Nah, nih amplopnya ya buat sekolah anak-anak ya. Yailah, RT gaya lu kayak lu punya duit aja kasih sedekah sama orang begitu. Iya iya iya, ayo terima kasih ya Bu Haji ya, akhirnya. Jangan poya-poya ya. Iya Bu Haji. Ya. Jangan buat poya-poya ya. Nih. Sama sudah kau juga buat sekolah ya. Akhirnya. Bu Haji ya Allah, ayo doain biar tambah panjang. Ya terima kasih ya Allah. Kembali terima kasih. Itu doanya yang panjang dong. Oh iya iya iya. Tambah sering naik hajinya, umrohnya, tambah banyak perhiasannya ya Allah. Iya, terus mudah-mudahan ya Pak Haji sorenya bisa kawin lagi. Heh. Kalau berdoa jangan main-main ya, yang benar. Iya nih tahu nih Tarmi. Laki lo aja pada yang kawin lagi. Laki gue lo bilang begitu lo. Iya, iya enggak. Kepada Baitullah tak tertahan. Ya Allah, takbir haji menyayat hati, memujimu, memujamu. Setiap malam memohon padamu, tuk tunaikan seruanmu. Astagfirullahaladzim. Mimpi gue rupanya. Ya Allah. Udah kesiangan menem nih. Gue sholat duha aja deh. Sate Padang! Bang, kok sate Padang sih gado-gado? Iya gue tahu gue iseng doang. Kok sepi banget ya Bang? Kagak ada apa yang mau beli? Kan gue udah bilang sama lu Ayang Beb. Kalau kita tuh nggak pantas dagang gado-gado, cocoknya tuh ya, gua jadi prosedur. Apaan tuh bang prosedur? Itu yang kontrak-kontrak artis. Produser bang. Produser? Sejak kapan diganti ya? Bang, kalau emak kagak sakit, naro juga kagak mau jualan gado-gado. Tapi mau gimana lagi, daripada nganggur, lumayan pan bang buat tambah-tambahan. Gue demen banget tuh ya. Aduh, kalau bisa saban hari ada yang sedekah kayak begini. Emaknya Ipin Upin tuh. Pastinya dia kan orang kaya harus sedekah sama kita-kita. Wih, pada nentengin amplop nih, lagi pada tajir. Ya gitu deh. Pok, makan gado-gado Gi? Ogah, enggak, bosan. Udah sering. Kagak lihat berita koran hari ini apa ya? Hah? Gado-gado si Ma lagi diskon 75%. Wah, serius lo? Iya. Lo masak kan? Lo tau kan gue males masak. Ya udah yuk, diskon. Berangkat. Ayo, ayo buat. Kok digiring begitu? Mau ada pembeli kayaknya. Yo, ya belok kiri. Belok kiri, Pok. Iya. Ibu, ini kenapa jadi pada nongkrong di sini sih? Mak lo mana? Mak lagi sakit, Bu. Jadi naro yang gantiin. Lah, emangnya lo bisa, Munaro? Bikin gado-gado? Insya Allah bisa. Pasti enak deh, dijamin dah. Mau berapa ya, Bu? Kita coba ya. Atu-atu aja dulu. Gue biasa yang pedes. Kalau ayah kagak pedes. Oh iya. Nggak pedes. Kalau dia pedes. Cabenya 9. Oh gitu. Dia, lokasi aja nih, bongkahan gula Jawa biar lengket kalian nih. Ya kan? Banyak amat. Pesan satu aja banyak maunya. Apaan yang banyak nih? Hah? Hah? Apaan? Oh enggak, ini sepatu sempit. Oh, iya. Banyak. Oh, sepatunya sempit apa banyak? Ya sempit, jadi mereka banyak. Iya kali ya? Iya, gitulah kira-kira. Dari mana gitu? Bisa pakai meja. Ya. Gue mah yang biru semua, kalau gak hijau kan? Enggak, gue yang kuning-kuning rada kelabu gitu. Lumayan, Pak. Deh, lebok deh. Bagi ya. Iya, silakan Bu. Pak. Kerupuk-kerupuk, sini, balikin. Bagi, Pak. Apa sih, Mak? Suapin.
Apaan disuapin? Kerupuknya. Nah, suapin dulu dia. Di sini kerupuknya. Malu aja gratisan kalau gue minta kerupuknya gimana sih lu? Iya nanti dicampurin gado-gadonya sini. Nah. Di satu aja kerupuknya banyak. Ini tutup ya. Ya, malu aja kamu suka baru. Ini dulu. Enak lagi ya? Di gado-gado gratis kerupuknya. Oh, enggak mau gimana lu? Hambar rasanya. Garam nih. Berbayar cicilan. Tukeran nih, Pak. Apa? Kagak. Enggak. Nih ya, Bu. Nah, udah noh, 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 udah noh. Cuma, aduh, udah enggak akan makan. Ya Allah. Apaan sih ini, ya Allah, garam semua. Munaro, gila banget lo, asin. Ya ampun, perasaan udah bener ayo bikinnya. Gimana Bu? Apaan sih lo? Aduh, kenapa jadi garam semua sih? Ya Allah, kok jadi begitu ya? Bagi Bu, asin banget Munaro. Maaf ya Bu, udah gini, kagak apa-apa deh, gak usah bayar, gak apa-apa juga. Apanya mau dibayar? Hah? Belum masuk ke perut gue aja nih, masuk ke mulut udah buta. Apa yang mau dibayar, ha? Asin banget begini juga. Tahu loh, gimana sih? Kita malu-malu aja. Udah Pak, apa ya? Cari warung yang lain aja. Gimana sih? Kasian, kasian tuh emak lo. Iya Pak, bu. Aku gak malas masak, aku cari warung yang lain aja. Bu. Ngapain Jaki? Nanti tak umpet lo, udah tua juga lo. Apa sih? Munaro mana bang? Ada di depan. Udah masalah Munaro ya? Bukan sama si ayam Beb, tapi sama Mak Nyipin Upin. Tadi ayah salah masukin bumbu garamnya kebanyakan. Lu sih bercanda aja. Gue mau nganterin Mak. Bajaj gue nganggur. Lu tarik ih. Ogah. Oh, jeileh. Ntar salahnya buat lu. Oke dah. Cepet banget lu. Siapa yang gak kemu duit sih, Bang? Tapi awas lu, bajai gua harus mulus. Iya, yeah, tenang aja. Udah. Bajailah mulus. Emang artis sinetron apa? Mending gua narik bajai aja. Ngasih garam ke makanan tadi, iya kan? Maafin abang, Ayang Beb. Tadi waktu abang cobain bumbunya, hambar banget. Abang cemplungin aja garamnya. Naro udah kira, pasti abang yang ngerjain. Rese banget sih, Bang. Abang mendingan narik baju aja deh. Bikin gaduh-gaduh kagak ngerti, yeh. Yaudah, gak apa-apa. Yaudah, hati-hati deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jaki mau berubah juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Udah pulang, Bas? Udah, Mak. Abis Abas khawatir sama Mak tadi. Terus bajainya Abas suruh Jaki aja nyetir tuh. Ya bagus kalau udah pada akur. Mak seneng dengernya. Bas, rasa-rasanya Mak dapat firasat. Mak khawatir sakit Mak keterusan. Tadi juga Mak mimpi gak jadi naik haji. Bas, rasanya Mak dapat firasat. Mak khawatir sakit Mak keterusan. Tadi juga Mak mimpi gak jadi naik haji. Insya Allah enggak, Mak. Makanya Mak istirahat yang banyak. Jangan capek-capek.
Almarhum Babe lu pernah bilang bahwa firasat orang yang beriman itu banyak benernya. Mak khawatir mimpi emak bakal kejadian. Insya Allah enggak, Mak. Kita serahin semuanya sama Allah. Kalau Allah berkehendak, emak pasti bisa naik haji. Iya kan? Sini lo, itu pernah ngapain sih? Dia pada kumpul di sini, ngapain? Hey. Ayo nenggetin dia pada, supaya pada pergi dari rumah Pak Haji. Tapi dia kagak mau. Katanya nunggu sedekah dari Pak Haji. Mana Pak Haji, mana sedekahnya? Iya toh. Pak Haji, minta sedekahnya Pak Haji. Waduh nih, gara-gara Sumi nih. Jadi begini dia tuh. Kok gara-gara Umi? Bagiin aja nggak usah Umi, tetap aja pahalanya dapet. Insya Allah deh lah jadi Umi kita lain. Pahale sih pahale, tapi pala gue jadi pusing nih begini. Ya lah, melunjak tuh deh pade. Nih ya. Makasih Pak Haji. Bapak tuh. Makasih Pak Haji. Jangan dulu. Begitu yang cium tangan cebar. Pak Haji, makasih. Lo udah belum? Oh belum Pak Haji. Bukan udah lo? Begitu dong, alhamdulillah. Udah dapet pahala ntar. Begitu. Ini gedean dikit dah. Apa kabar lo? Lo pake ngapain sih lagi? Minta-minta duit lo. RT lo mah. Ya kemarin gue udah kasih. Dapat pahala. Penyakit lo nih baik semua, darah tinggi, asam urat, jantung baik. Ya alhamdulillah kalau yang namanya pahala sih pahala. Tapi puyeng juga tiap hari begini nih. Ki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya udah sana deh. Gua di jalan aja tuh. Cium tangan sama gua kagak? Enggak boleh. Enggak usah, bukan muhrim pakai cium tangan lu. Ya udah deh. Assalamualaikum. Salam. Iya. Udah sehat. Alhamdulillah, udah enakan lumayan. Ada gado nih. Iya dong, Mak. Mak, kagak ngulek ya? Buat ngulek. Nah, insyaallah bisa. Iya gitu dong, Mak. Kalau sakit tuh jangan kelamaan. Ntar ayah kan repot, enggak bisa makan gado-gado enak lagi buatan emak. Maaf nih, Mak. Kalau gado-gado buatannya si Munaro asin banget rasanya kemarin. Iya, iya Bu ya? Iya. Maaf ya, Ma ya. Ma, tapi sakit apaan sih, Ma? Kok kayaknya serius banget? Apa jangan-jangan nih kepikiran nih yang undian naik haji itu ya, Ma? Itu beneran apa bohongan sih, Ma? Iya, Mak. Soalnya orang-orang tuh udah banyak ketipu sama undian-undian model begitu, Mak. Iya, mudah-mudahan sih. Yang ini sih bener gitu, gak bohong-bohongan. Kan gak sementara ini kan, Mak, ngarepin itu cuman. Semoga aja deh, Mak. Nah, sambil ngulek ya, Mak. Iya nih. Ayo udah kangen banget sama gado-gado buatan Mak. Waduh, dia ciuman. Si rese lagi, aduh. Waduh, mobil gue lihat. Aduh, pengen begini. Lu gimana sih lu? Hah? Mata lu kemana aja? Tahu nih. Maaf, Pak Haji, kagak sengaja. Kagak sengaja lu, enak aja lu. Ini bajanya si Abas, kenapa lu bawa? Dari restoran. Para lu peyang lu. Nih, gue gak mau tahu nih. Coba. Apa lu? Bapak, mobil kita kan ada asuransi. Wah, kalau gini mah polisi aja urusannya nih. Apa jadi ke polisi-polisi lu? Lu yang menyokin begini lu, enak aja. Ya udah polisi aja urusannya kalau gini. Pak, kasih aja. Kita ngalih tim kasih deh. Daripada urusan polisi. Benci banget gua. Nih. Wah, kalau gini mah mendingan ke polisi aja dah. Maksud lu apa lagi sih? Hah? Iya, nih. Halo. Ini baru oke nih. Yaudah minggir buruan.
lu cari gara-gara terus ya? Lu yang minggir, gue suruh minggir lu. Lu gue samit lu. Mau gue? Jangan sayang, ngapain lu kasih lu? Ini juga nih bercanda melulu. Udah, sampai sana. Jago! Minggir buruan, ya ampun. Hari ini gue nabok tukang bajaj ini. Lu yang minggir, lu kecilan, mobil gue gede. Buruan minggir, gotong kayak gimana gitu ah. Enak aja main gotong-gotong. Ini lu yang mundur, gue kasih tahu lu yang kesono no. Ya udah dorongin. Ya elah udah dikasih 200 masih juga. Dorong. Ayo lu minggir lu. Ya buruan minggir. Bener-bener lu orangnya. Tuh nyangkut deh ah. Udah bang, rusak udah jalan. Ntar baju lu robek lu. Sakit aja gue. Diam. Aduh, gimana nih caranya ya? Kalau Bang Abbas sampai tahu, bisa berhabe gue, bisa dipecat jadi ada ipar. Bisa diapain ini? Biar gak kelihatan. Bapak! Kodok lu! Kagetin aja. Bapak, itu kan bajunya Cang Abbas. Kok penyok-penyok begitu sih, Pak? Emang itu bajainya Cang Abbas? Siapa yang bilang bajainya Cowboy Junior? Udah jangan berisik, tak ketahuan. Sekarang lu ambil stiker, ya. Ambil stiker, buruan, buruan. Cepetan. Makan nasi bungkus sama teh hangat. Bagus banget. Aman sekarang. Jadi keren nih bajai ya. Lala, Akmal, gimana? Coba lihat. Gantengan mana bapak aman dibajai? Gantengan bajai lah, Pak. Buset, emang kenapa? Bajai bisa nyari uang kalau bapak di tiduran doang. Maknya pasti ngajarin nih. Udah, masuk, belajar. Bocah, bapaknya lah dibilang kalah ganteng sama bajai. Yang penting sekarang aman. Uang ganti rugi dari Haji Soleh bisa gue kantongin. Rezeki. Diam lu. Kodok lu. Ngagetin aja bang. Apa lu? Meteran bang, biasa abis naik bajai. Lagi jadi buru pulang. Rame tadi. Lumayan, daripada lu manjat bang. Nih, setoran nih. Udah lu pegang aja, kasih bini lu sama anak lu. Gak usah bang, gak usah ragu-ragu. Makasih ya. Tapi lu inget ya, jangan dipakai buat judi. Gua gak redo. Ntar gue inget-inget dulu ya. Udah langsung pulang ah. Iya. Makasih ya bang, assalamualaikum. Salam. Astagfirullah, bajai gue. Ya Allah. Untuk orang bikin masalah melulu . Bas, kenapa lagi bajainya? Kalau gak apa-apa, misalnya besok Abah sempat anterin Mae ke pasar ya? Emang Mae udah sehat? Alhamdulillah. Malah Mae rasanya lemes, pegel-pegel kalau rumah seharian udah. Besok Mae rencana mau buka warung lagi. Ya udah. Nanti tidur deh ya. Istirahat ya. Surutin deh nih tuh. Haji tuh kayak Nisa baru pulang kerja ya? Iya bang, alhamdulillah. Abang mau kemana? Iya, abang sih masih nari. Cuma abang mau ngomong sesuatu sama Nisa. Oh, mau ngomong apa bang? Abang mau ngomong soal Farah. Oh, abang mau ngomongin soal Farah. Emang Farah kenapa, Bang? Abang sering mergokin Farah sama cowok di saat jam sekolahnya. Neng udah tahu belum?
belum, Bang? Farah, Farah. Yuk, yuk. Antar aja. Aja pakai diem di situ lagi. Kakak sih nggak mau ganggu kamu. Kakak cuma pengen nanya aja. Kelihatannya adik kakak lagi seneng banget ya. Kamu seneng kenapa sih? Cerita dong sama kakak. Kak, gue sebanyak basa-basi deh. Kakak tuh mau ngomong apa sama Farah? Farah, Farah. Farah dengerin kakak dulu. Kakak mau nanya, apa benar beberapa hari ini kamu bolos sekolah? Kakak tahu dari mana? Kamu nggak perlu tahu kakak tahu dari mana. Tapi yang jelas, kakak berharap kamu lebih bisa menghargai Umi sama Abah. Iya sayang, aku janji kok bakal kesana. Ya pokoknya ntar kita ketemuan ya, oke? Kamu lagi apa? Hah? Tadi nelfon siapa ya? Biarin deh. Lagi mikirin kamu. Ya? Nyebelin banget sih lama. Aryo! 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 Apaan sih? Ih, kamu tuh nelfon siapa sih? Kok dari tadi cuekin? Kamu kenapa sih jadi sensi gini, hah? Eh, lo denger ya? Suka-suka gue dong mau ngobrol sama siapa? Emang lo siapa gue, hah? Apa? Gue siapanya lo? Iya. Emang lo siapanya gue? Cewek sok kecakepan, sok kecantikan. Sabar. Itu mah si Farah, mah. Anak Haji Soleh. Kenapa lagi tuh? Eh, lo denger ya? Lo denger baik-baik. Gua ngajak lo kesini tuh gara-gara gua kesepian. Pacar gua sekarang lagi di luar kota. Tapi sekarang dia udah balik kok. Jadi sekarang gua nggak butuh lo lagi. Mending lo pergi. Aryo. Cewek kenapa sih? Jahat. Semuanya jahat sama Farah. Semuanya jahat, Bang. Ya Farah. Sebenarnya sih abang udah tahu dari kemarin-kemarin soal ini. Jadi Bang Abbas yang ngasih tahu sama Kanisa. Labbaik Allahumma.